Kita mulakan sekarang pertandingan Ratu Kebaya bersempena dengan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia. Untuk peserta yang pertama, kita mempersilakan Adik Nol Atelia Suhaima binti Suhaili. Dipersilakan peserta Ratu Kebaya kita yang pertama. Black Magic Woman. Lenggok, lenggok. Okay, terima kasih kita ucapkan kepada Adik Nol Atelia Suhaima binti Suhaili, peserta yang pertama. Okey, peserta yang kedua, model Ratu Kebaya kita, Nor Emitiaza binti Fariman. Peserta kedua, Adik Nor Emitiaza binti Fariman. Peserta yang ketiga, kita mempersilakan Emily Azeti binti Sarun Nizam. Terima kasih kita ucapkan kepada Adik Emily Azati, binti Sarun Nizam. Selanjutnya kita menjemput peserta yang keempat, Nur Farisa binti Masri. Peserta yang keempat, Nur Farisa binti Masri. Thank you.
Terima kasih kita ucapkan kepada adik Nur Farisha binti Masri. Seterusnya kita menyambut peserta yang kelima, adik Nur Khasi Zara binti Sahlan. Adik Nur Khasi Zara binti Sahlan, peserta yang kelima. Terima kasih kita ucapkan kepada adik Nur Khasi Zara binti Salam. Seterusnya kita menyebut peserta yang ke-6, adik Zalipa Alasi binti Suhaimi. Terima kasih kita ucapkan kepada adik Zalipa Asli binti Suhaimi. Selanjutnya kita menyebut peserta yang ke-7, adik Ratna Dewi binti Jamari. Peserta yang ke-7, adik Ratna Dewi. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada adik Ratna Dewi. Selanjutnya kita menyebut adik Nurul Fatin Sahirah binti Samsul. Adik Nurul Fatin Sahirah. Fatin Sajana. Oh, Nur Sajana, okey. Adik Nur Suziana binti Samsul, peserta yang ke-9.
adik Fatin Sahilah ada tak? Okey, untuk semua. Semua sekali peserta keluar. Okey, seorang-seorang. Okey, lambai tangan kepada semua peserta, kepada semua penonton. Aku pada semua VIP datang petas lambai. Okey, pusing. Okey, pusing. Bye bye kepada semua VIP. Okey, lambai kepada gerai-gerai jualan, lambai kepada usahawan-usahawan kita, jualan kita. Kita macam ke. Terima kasih kita ucapkan kepada model viral kecil Ida atas gaya-gaya dan kreativiti yang telah mereka peragakan. Okey, selesailah sudah pertandingan Ratu Kebaya kita pada pagi ini.